Berikut adalah hasil semifinal Odisha Master 2023. Di semifinal tunggal putra, Alwi Farhan harus kalah dari pemain India, Ayush Sethi, dengan skor 21-19, 14-21, dan 20-22 dalam durasi 1 jam 13 menit. Di semifinal ganda campuran, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, harus kalah dari unggulan pertama asal Singapura, Hi Yong Kai Teri, Tan Wei Han Jessica, dengan skor 13-21, 21-19, dan 12-21, dalam durasi 56 menit. Di semifinal tunggal putra, Satish Kumar Karunakaran berhasil mengalahkan sesama pemain India, Kiran George, dengan skor 21-18, dan 21-14, dalam durasi 41 menit. Di semifinal ganda campuran, Dhruv Kapila, Tanisa Krasto, berhasil mengalahkan wakil Denmark, Mads Vestergaard, Christine Buss, dengan skor 21-14, dan 21-14, dalam durasi 31 menit. Berikut adalah hasil pertandingan semifinal Odisha Master 2023 lainnya.